Oke bro, kembali lagi dalam channel si Blok Kukok Banten. Kali ini saya sedang servis bro, tepatnya di Kota Serang Banten, yaitu di daerah Tanggul bro ya. Ini motornya motor Tosa lama bro ya, masih pakai ban jari-jari ya depannya bro. Jadi ini keluhannya bro, katanya orang ini motornya nggak bisa starter bro, nggak kuat starter bro. Tapi di lampunya bro, netralnya masih nyala bro ya, klaksonnya pun masih nyala, cuman dia nggak kuat power aja bro ya. Ini saya mau ngecek akinya bro ya. Ya bro, di sini akinya katanya dia juga belum lama bro ya, belum lama, dalam arti itu ya sekitar, katanya sekitar 4 bulan atau 3 bulan bro ya. Tapi kalau kita perhatikan bro, di sini ada sedikit juga ada bolak bro ya. Dari ini saya dijumpa ini disela bro ya, ini mesinnya emang gak apa-apa, gak ada kendala, ini disela bro. Jadi ini bro, di sini udah ada ngegolak bro ya. Jika ini sudah ada ngegolak bro, berarti ini pengisian ini bagus bro ya. Pengisian dari kiplok ini bagus ya, karena ini ngegolak bro ya. Nah ada satu bro, ini perhatikan bro, ini, nah ini ada kemungkinan di sini bro ya, ada kebocoran di sini yang mengakibatkan ini kurangnya power setrum atau kurang tegangan bro ya dari aki ya, karena ini sudah terburuk ya, sentral aki ini sudah karatan ya. Ini nanti kita coba bersihkan bro ya, kita bersihkan lalu kita panaskan, mudah-mudahan ini bisa diisi kembali bro ya. Oke, saya mau coba bersihkan ini bro ya. Ini saya juga belum buka ya bro ya. Kalau kita mau ngecas pengisian bro, dari sini juga apa-apa bro ya. Nah, kalau nah, kalau begini biasanya pengisiannya bagus bro ya, pengisiannya bagus. Kemungkinan sentralnya kita bersihkan aja pala-pala bro ya. Bro, ini sudah saya amplas bro ya, sudah saya amplas, dan ini pun cukup diamplas bro ya, setelah ini sudah amplas bro ya, setelah ini belum kelas ya, setelah ini sudah amplas. Ini kita pasang kembali bro ya, mudah-mudahan ini penyakitnya beres bro ya, kemudian ini bisa berjalan lagi. Bro, ini udah saya pasang bro ya, udah saya pasang, nanti saya mau gedekan aja gas dulu ya, untuk tunggu berapa menit bro ya.